Tahu enggak, Kak? Tahu enggak lagu? Enggak. Selawat ini. Oh, enggak tahu. Enggak. Mungkin selawat yang lainnya gitu. Selawat aja aku enggak tahu siapa. Tidak tidur punten ada orang. Gimana duduknya ya? Isi kak, ini ada orang. Sana ada orang. Ada orang semua. Nah di sini wah ini, wah enak pisan. Ya kak. Bruh. Di sini nggak ada orangnya kak ya? Nggak ada. Ya? Kak, kok ini gelap banget kayak? Itu masih pakai. Oh. Aduh, pantesan gue. Kok ini perasaan gelap banget nih, kayaknya lampunya belum dinyalain. Gak tau nih, masih pakai saka mata ya. Aduh. Nyak pisan, santuy. Hai. Kak, aku mau numpang nyanyi-nyanyi boleh nggak? Oh, silakan. Nggak apa-apa ya? Iya. Soalnya aku mau ikutan lomba kak gitu. Hah? Lomba eksplakor. Apa ya, temennya Indonesian Idol? Nah, itu maksudnya kakak. Aduh, aku jadi grogi ngomongnya. Suka kebilak-bilak kalau aku ngomongnya. Aduh. Nah, santuy di sini kan kayak dipantuy. Mantep pisan. Latihan dulu lah. Aduh, kakak kalau denger lagu ini berasa kayak di mana kak? Hawaii kali. Huh? Ini kan lagu kota Cirebon kakak. Emang nggak tahu lagu kota Cirebon? Lah kakak pernah naik kereta nggak? Pernah dong. Di kereta ini, backsoundnya kayak gini bukan? Emang iya. Emang nggak denger ya kayak gini? Kota Cirebon. Kota Kang Ning pinggir laut. Iya. Hai si kakak nggak paham. Coba aja kakak, nah kalau naik kereta lagi nih ya pasti backsoundnya kayak gini. Tuh gitu. Aduh, enak banget kayak. Itu kacamata masih dipakai juga gelap kak. Soalnya aku ini kakak. Aduh, masya Allah, nggak kuat lihat kakak cantik di depan. Aduh, kakak juga topinya nggak jadi lepas-lepas. Karena saya suka. Oh, ya udah berarti karena saya suka. Suka. Ya, betul. Oke. Aduh. Lagu kakak suka lagu apa kakak? Apa aja suka ya? Lagu dangdut suka berarti? Enggak. Ya, tergantung. Tergantung penyanyi. Lagu ini bisikaning jerobatin. Tahu enggak? Enggak tahu ya? Iya, enggak tahu kakaknya ini. Hanya dia. Yang ada di antara jantung hati. Oh, tempat bermanja, tempatnya rindu, Cirebon dengan suaranya. Aduh, Jaka garing Jaka. Aduh, Jaka kemana? Jaka ke Cirebon Jaka ya. Ditungguin sama Hawaii ini. Nggak ke Cirebon. Jaka. Kakak request dong. Iya, aku ini penyanyi internasional, kakak bisa semua. Cuma juga Ariana Grande, bisa kan? Oke.
Oh no. Oh, bukan itu ya. Bukan itu. Kayak gimana tuh lagunya kakak? Thank you, Max. Thank you, sama-sama. Oh, iya, thank you, sama-sama. Gitu. Ariana Grande. Oh, yang dinyanyiin Patin iku ya? Patin shit gelubis. Patin. Hah? Ikan Patin. Kakaknya lapar kali ya. Aduh, lapar kakak malam-malam ya. Ngobrolin ikan patin. Patin shit gelubis. Enggak tahu kakak ya. Yang nyanyi lagunya Ariana Grande. Apa namanya? Ariana Grande? Iya. Oh, nyanyinya lagu itu ya, lagu bahasa Melayu ini. Oh, Inggris. Aduh, gimana si Awe ini yang enggak update banget ya. Take that to diamond. Nah, itu kan. Oh, salah. Ayo, aku ada lagu Inggris kesukaan aku, kakak. Mau denger gak? Coba. Nih, jago banget aku kalau udah nyanyi Inggris, kakak. Nih. Happy birthday to you. Lagu Inggris, kakak. Oh, iya. Yep. Nah, paling terkenal di mana-mana, kakak. Itu kayaknya dinyanyiin tiap bulan, kakak. Enggak dong. Hah? Tiap hari. Kan setiap hari ada. Oh, iya, betul. Aduh, si kakak. Kakak sendirian aja sih, Kak? Iya. Nah, oh, gitu kakak ya. Aku juga sendirian aja. Ya, aku mah sama bola ini. Oh, aku sama. Kakak ikutan wae sih, Kak. Aduh. Oh, ya udah bagus kan aku nyanyinya. Ya mungkin biar juri dikasih penilaian. Oh. Ya, aku kan minta penilaian dari kakak dulu kayak gitu. Oke. Okay. Cobalah kayak Oh, diperbaiki. Lebih lagi, gitu. Oh, lebih-lebih lagi gitu ya. Aduh, si kakak ini aslinya sih pengen ngomong. Iya, jaga hati yang termanis dan penuh cinta. Oh, salah ya. Ada hati itu ya. Aduh, ya. Ini barang siapa ada di sini? Ya Allah, mas kayaknya ketinggalan nih, ada yang ketinggalan. Punya kakak ya? Kakak kali. Hah? Punya kakak? Enggak tahu, aku baru ke sini. Oh, kayaknya punya orang ketinggalan ini kakak. Bisa aja. Biarin aja. Ya. Barangkali nanti orangnya nyariin kan? Aduh, enak pisan. Mending sholawatan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. لِكُلِّ هَوْلٍ مِنَّا أَهْوَى
lana wa fi lana ma madha ya wasi'al karami. Dosa anak durhaka, Allah balas di dunia. Ridha ayah ibumu, ridha Allah padamu, murka kenapa? Nggak apa-apa ya. Kok kayak aneh gitu kakaknya, kenapa? Beda aja gitu. Beda? Tadi bener kakaknya nih kan? Nggak tahu siapa ya. MP3. Oh bukan. Aku tadi nyanyi, kenapa emang kakak? Kok beda ya? Oh beda. Beda. Masa sih? Iya. Bedanya di mana? Beda lah, ini kayak agak adem gitu ya. Oh gitu ya. Oh gitu. Nggak tahu kakak. Nggak tahu. Nggak tahu siapa yang nyanyi tadi ya. Orang lewat tadi. Orang. Kakak juga orang. Iya betul. Iya sih. Aduh. Kakak sendirian. Iya. Biar enak kita ngobrolnya, kalau aku ke situ aja boleh nggak? Oh boleh. Nggak apa-apa ya. Iya. Iya. Biar ini kejauhan ini ngobrolnya ya. Oke. Iya. Nanti aku nggak dengar gitu. Aduh. Bang ada ya? Kenapa kakak sendirian? Ya nggak apa-apa. Oh pengen sendiri aja kakak gitu. Kakak sendiri kenapa? Karena aku mau gitu, mau latihan aja, mau tenang gitu kan sendiri gitu. Kenapa nggak di rumah? Kan lebih tenang. Enggak, di rumah mah nanti di nanti tetangganya rumah karena ribut. Oh, iya. Mendingan di luar gitu kan. Gitu kakak. Tapi gimana menurut kakak? Kalau yang pertama itu kalau dinilai dari 1 sampai 10 berapa sih kak? Aduh jadi gak enak ngomongnya. Santai aja kakak.
Nggak jujur apa-apa. Jujur atau mau aku jujur aja. Maksudnya tuh buat gimana ya, buat kita belajar lagi gitu biar giat. Gitu. Yang pertama itu 3 dari 10. Tiga. Tiga ya. Remedial kalau sekolahnya kan. Iya dong. Iya. Kayak ujung kali ya. Ya udah kan biar di remedial akunya biar belajar lagi gitu. Tapi kalau sholawat tadi bagus sih. Bagus 10 ya? Dari 10 lah. 10 dari 10. Sempurna gitu ya. Ya, enggak sempurna banget. Oh, enggak sempurna banget. Karena enggak karena Tuhan gitu. Oh ya. Iya, karena enggak ada yang sempurna ya kakak ya. Selain cintaku sama kamu gitu. Lembar kamu Kakak bisa nyanyi? Enggak bisa. Enggak bisa. Bisa nyanyi apa kakak ya? Kan biasanya anak muda zaman sekarang kan suka nyanyi gitu kakak. Enggak juga. Oh enggak juga ya? Enggak juga. Oh iya. Aduh kirain kakaknya bisa nyanyi gitu, kita nyanyi bareng gitu kan. Atau sholawat bareng gitu kan. Iya, biar enak. Orang mana kakak? Aku orang Cirebon. Oh iya, namanya belum tahu. Kenalan tuh biar enak. Siapa okay. Nama? Pocha. Pocha? Iya, Pocha. Pocha. Nama lengkapnya siapa? Pocha Violeta. Agak susah juga ya? Iya. Kakak sendiri siapa? Aku? Iya. Awa. Awa. Just Awa. Cuman Awa dong. Aku biasa dipanggil ini sih, Diki. Diki? Kenapa dari Diki ke Awa? Awal kebetulan? Nggak tahu teman-teman ya. Tapi Diki tuh ada kepanjangannya gitu. Apa? Dikirim Tuhan. Tapi kakak suka dengerin lagu-lagu nggak sih kita? Suka ya? Enggak. Kakak kalau aku sholawatan lagi boleh nggak? Oh boleh. Boleh banget boleh, ya? Boleh. Ya udah aku coba ya. Iya nggak ya. Apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wanzil ala kanzil ghina fatubbihi wanzil
واستعطفي الأحباب واستعطفي الأحباب كيما يعطفوا فهم أهل المكارم والثناء واسألهم بالله ألا يقطعوا حبل المحيي بالمستهام وإن جنى يا رب ما كتوى الصفا والصفا محمد يا رب ما كتوى الصفا والصفا محمد اغفر لنا يا سمعان دعانا اغفر لنا يا سمعان دعانا يا رحيلا إن جئت واد المنحنى فاكتب به وانزل على كنز الغنى فاكتب به وانزل على كنز الغنى الحمد لله. Tahu enggak Kak? Tahu enggak lagu? Enggak. Selawat ini. Oh enggak tahu. Enggak. Mungkin selawat selawat yang lainnya gitu. Selawat aja aku enggak tahu siapa. Ah? Maaf kakaknya muslim apa? Aku non. Maaf. Gak apa. Kan kita hidup di Indonesia. Indonesia oh, kan iya, toleransi. Pancasila. Hei kakak. Hei. Pada sana aja. Iya. Iya kalau di muslim itu namanya sholawat kak. Lantun sholawat. Aduh. Tapi bagus kok. Bagus ya. Keren. Iya kakak. Aduh maaf aku nggak tahu soalnya kakak. Gak apa. Gak apa kayak. Tapi kakak asli Cirebon. Iya aku Cirebon. Asli lahiran Cirebon. Mm-hmm. Oh kirain dari mana gitu. Kesibukannya apa? Aku sekarang ya kerja. Oh kerja gitu. Berarti kuliahnya udah selesai? Enggak. Oh nggak kuliah langsung kerja langsung. Berarti. Oh iya, iya. Aduh, aku nggak tahu. Kakak barang sendiri gimana? Aku, oh kesibukannya aku. Iya, kesibukannya? Kesibukan aku sekarang nggak tahu. Gimana ya? Aku bolak-balik aja gitu. Bolak-balik mana? Enggak, latihan, gini iya, maksudnya iya. Kakak. Tapi, bentar deh kak. Aku mau ngomong sesuatu sih kak. Jadi aku mau jujur kak ya. Uh-uh. Sebenarnya kak percakapan kita itu dari awal di sini terus ke sini tuh sebenarnya direkam pakai kamera gitu. Direkam? Iya. Jadi jadi gini, aku kan lagi bikin video YouTube kak. Oh iya. Nah, jadi kakaknya masuk YouTube ke channel aku gitu. Okay. Nama channelnya Sahabat Awal. Sahabat Awal. Iya. Okay. Aku. Coba kita cek. Oke. Jadi aku mau minta izin ini boleh nggak diupload kak? Oh nggak apa-apa. Ah iya nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Iya barangkali nggak boleh gitu kan aku jadi nggak enak. Coba kita lihat. Oke kamu punya Instagram? Ada. Ada. Apa namanya? Sebutin Pocha aja. Pocha Violeta. Hah? Pocha Violeta. Pocha Violeta. Aku cantumin di video nggak apa-apa ya? Oh boleh. Di video YouTube nggak apa-apa. Ya? Oke. Okay. Ya. Yang Sahabat ini ya kak? Awa. Nah itu. Wih mantep sih. Followersnya udah banyak banget ya. Iya subscribernya ya, lumayan lah kak. Lumayan aja lah buat ngisi kegiatan kosong gitu kan. Kan pemuda-pemuda zaman sekarang kan harus kreatif juga kan. Iya benar-benar. Iya ya, dalam segala apapun yang penting positif gitu kan. Iya. Iya. Iya daripada itu kegiatan yang gak jelas gitu iya, kan. Iya benar banget. Mm-mm.
mending kita isi kegiatan yang dengan yang bermanfaat gitu kan buat orang lain juga gitu. Benar-benar. Kakak udah lama bikin video YouTube? Aku 2 tahunan sih kak. 2 tahun lumayan sih. Lumayan. Kakak nggak mau tahu gitu kameranya di mana ya? Oh iya, di mana ya? Aku belum melihat dari tadi. Di sana ada nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak. Itu kak di pojok sana tuh ada abang-abang kelihatan nggak? Di sana? Iya. Ada abang-abang tuh? Oh iya. Iya. Iya di situ kakak. Aduh, maaf banget ini kakak ya. Maaf, aku udah ganggu kakaknya yang lagi sendirian. Aduh, nggak apa-apa. Karena aku nggak tahu kakaknya muslim gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya, kita hidup di Indonesia harus toleransi saling, ya. Toleransi. Yeah, mantep banget pokoknya. Kalian jangan lupa subscribe nih kakaknya ini baik ternyata. Welcome to Mobile Legend. Oh enggak, Mobile itu mau bermain. Ya udah, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.